aku ambil pahala padamu, aku ambil penangan padamu. Rasulullah SAW bersabda, kami belum lagi meluluskan perjanjian ini. Perjanjian tak diluluskan, baru boleh, kata Nabi. Nabi yang telah selamatkan suri. Kita baru tulis, baru dah lulus lagi. Nabi nak bangatkan. Aku janda ni, anak dia. Dia tengok orang Nabi kata, Nabi suruh sabuk. Ini hebat. Iman tu hebat. Kaya ihram tak boleh buat. Kena sembelih, natang dulu. Bawa boleh cukup pala buang akak ihram. Ini cara mereka yang bertahalu bila ditahalang. Mereka yang sudah pakai ihram nak pergi umrah. Sampai dekat Hudaybiyah, sampai dekat Yudah. Dia sudah niat dah. Tiba-tiba tak ada masuk masuk. Nak buat macam mana? Adakah dia lapar? Gaji dia dah cukup? Dia curi? Ada di belakangan. Kan begitu. Maksud dia siapa dia? Dia curi barang ayuh dia sendiri. Tak boleh belakangan. Dia curi barang-barang adik-adik dia sendiri. Tak boleh. Tengok dulu siasat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz bin Mirat. Saya berasal dari Kampung Teragedai, Seberang Takir. Seingat saya, mula-mula saya hadir ke Kuliah Dua Risila pada tahun 2014. Pada ketika itu, saya masih lagi bersekolah di SNK Bain Fikri. Alhamdulillah, diberikan kekuatan oleh Allah boleh hadir setiap minggu sampai ke hari ini. Keistimewaan Kuliah Dua Risila bagi saya yang pertama, dapat mendengar mutiara ilmu yang disampaikan oleh ulama tersohor di Terengganu, iaitu Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, atau lebih dikenali sebagai Ayah Cik. Yang kedua, masyarakat di Kampung Sila sangat ramah dan baik, atau orang Terengganu panggil mereka ni semua juruh-juruh belaka. Yang ketiga, jika anda datang ke Kuliah Dua Hari Sila, anda akan melihat semua lapisan masyarakat, tidak kira bangsa dan juga umur, mereka ni duduk bersama-sama untuk mendengar kata-kata nasihat daripada Ayah Cik.